Yosai, lo ingin nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Sekai YouTube channel. Oke, akhirnya kembali lagi setelah kita menghabiskan banyak sekali gem di banner Lily ya kemarin. Akhirnya Steven pun datang ya untuk menghabiskan gem kita di sini. Dan saya skip untuk N karena saya nggak punya apa ya, sedikit pun feel healing sama si N ini. Nothing. Kalau Lilia pastilah Lilia, karena Alola sendiri juga region yang mungkin spesial karena main karakter kita itu akhirnya jadi champion. Dan beberapa episode lalu di tease juga ya, jadi bagus. Dan untuk Hoenn sendiri sangat spesial, kita atau aku dulu sih main game Pokemon pertama adalah Pokemon Sapphire, jadi cukup spesial. Dan Steven di sini tipenya adalah tipe physical strike. Dan menariknya Steven ini bersama dengan Rayquaza ya, dan bisa di Mega Evolve Mega Singa. Kayak Zinnia sih sebenarnya. Zinnia juga pakai Rayquaza tapi Rayquaza biasa. Dan ini jurus-jurusnya Dragon Ascent. Rata-rata itu debuff diri sendiri sih, termasuk Drago Meteor dan lain sebagainya. Namun dengan item-item ini bisa untuk diakali. Yap. Dan beberapa pasif juga. Oh, ternyata ketika statnya turun akan dinaikkan langsung. Nani. Nani, jadi heavy hitter sih ini, dan juga punya leader skill juga di sini ya. Wow, leader skill ternyata begitu. Master Sing Pair itu emang seperti itu. Oke. Jadi takutnya itu karena master Sing Pair itu sulit di summon. Saya takut gem kita habis ini 40k ya. Dan ini apa namanya, featured karakter seperti biasa, namun target kita adalah Steven. Kita langsung aja ya, daripada lama-lama, udah 2 menit recording. Oke, guaranteed ya. Dan rate untuk mendapatkan bintang 5 ke atas itu 12 ya, 20 atau 12, 10%, 12% lebih besar dari biasanya. Kalau Pokefair itu 10%, tapi rate karakternya cuma lebih tinggi 2%, itu lebih bagus. Jadi ini guaranteed ya, guaranteed bintang 5. Kalau dapat Steven langsung selesai ya bos, jadi nggak usah summon banyak-banyak. Yo. Hoenn champion no sokojikara misete agere yo. Owari da. Yeah, the real partnerku emang GG sih di sini. Apakah kita akan summon lagi? Udah capek aku, bos. Sebenarnya untuk recommended summon itu 3 kali ya, karena bisa juga unlock apa namanya, gridnya. Nah, sekali lagi lah, let's go. Udah dapat ya, jadi sekali lagi lah, 3 kagem itu banyak loh. Satu lagi please. Kalau kita dapat Steven lanjut dong untuk mendapatkan yang ketiga. Yalah. Wow. Segala nawa tak sih. Atau cukup sih. Kalau dapat lagi ya, ayo, kalau enggak ya udah. Oh, kita enggak dapat ini. Nate. Dan saya sarankan untuk summon di banner-banner seperti ini.
Oh, Kuzma. ぶっ壊しても手を緩めなくて嫌われる。グズマ様がやってきたぜ。Ini Kuzma pengisi suaranya kayaknya beda ya sama yang di anime ya. I didn't remember anything. Udah cukup lah. Kita simpan untuk banner lain ya. Benernya kalau mau summon ke N itu juga bisa, tapi saya nggak ada ikatan dengan karakter ini, bos. Saya nonton movie-nya dulu aja. Kan ada dua versi ya, Reshiram sama Zekrom. Itu aja nonton males. Walaupun ini berasal dari game ya, bukan dari anime ya, karakter-karakter ini, kecuali tim Rocket. Jadi kita di sini akan coba summon-summon, habisin tiket ya. Karena kita dapat apa yang kita dapat, kita dapat apa yang kita inginkan. Gitu. Wow, dari. Oh, Mami. Suaranya beda, bos. Sama yang anime, bos. Skillnya nggak dapat ya. Emang karakternya beda, bos. Wow, 5 star semua ya di sini ya. Lupa aku. Kukui Sensei. Tapi kan buat kalau Satoshi rilis sih. Satoshi kan punya itu Linkarok yang Tasugari no Sugata. Oke. Oh, siapa ini? Bianca. Atashi Beru. Yoroshiku ne. Ini baru bos. Shuchiho kara kita no. Issoni ganbarou ne. Bianca. Isuchiho ya. Nova. By the way, Isuchiho itu Unova. Kalau versi Inggrisnya itu Unova. Apa ini? おお、あたいはプルメル。スカルダンを束ねている。うん、美味しい。言うなれば姉子ってところ。 Kalau ini kemungkinan besar suaranya sama dengan yang di anime. Kalau enggak salah. Jadi menarik ya. Kita dapat yang kita inginkan di multi pertama. That was so damn lucky. And good luck for your summon, by the way, Minasan. Ini si Dawn, pengisi suaranya beda ya. Yang isi itu si... siapa namanya? Yang isi Amelia. Yang isi Amelia, yang isi... siapa namanya? Explosion. Oh, siapa ya? Lupa aku. Megumin. Ya, yeah. Itu yang isi suara Dawn ini. Oh, ini apaan? Oh, ini multi ternyata. Tiket multi. Jadi itu aja ya untuk video kali ini. Good luck bagi semua yang summon. Jadi kita akan end aja arc untuk Pokemon Master di sini. Atau second anniversary dari Pokemon Master kita akhiri aja, dan kembali lagi besok, kembali lagi ketika adanya karakter yang kusukai pasti. Dan untuk cover event sendiri saya masih bingung cara main game ini sebenarnya. Event dan lain sebagainya, kayak event-event berat. Oh, kaki kah? Kaki des. カキです。アローラに古くから伝わる踊りをバディと共に学んでおります。 Anjir, suaranya beda dong. Jauh, bos. Kaki yang di anime lebih cocok. Iya. Emang beda karakter, bos.
Walaupun sama-sama pakai Marowak. Kalau di anime namanya gara-gara. Gara-gara. Jadi itu aja, dan jangan lupa untuk lakuin semua misi yang ada. Banyak banget misi. Bahkan main storyku belum selesai loh. Oke. Nih, banyak misi ini. Wow, selalu gunakan energi kalian sampai habis, pakai skip tiket pun bisa sekarang. Enak. Oke, itu aja. Happy birthday kedua, happy anniversary kedua untuk Pokemon Master. Dan thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you to the next one. Matana. Number one dog, horrible.